بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita melihat biografi dari Imam Nawawi, ulama soleh yang telah menulis banyak buku, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Imam Nawawi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Biografi Imam Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimaski Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyik atau lebih dikenal dengan nama Damaskus, yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di Katatib atau tempat belajar baca tulis untuk anak-anak, dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkasi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya. Namun Imam Nawawi menghindar, menolak dan menangis karena paksaan untuk bermain tersebut. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya, dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. Imam Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, ia pun memulai perjalanan menuntut ilmu ke Dimasyik atau Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Masjid Jami Al-Umawi. Jadilah menuntut ilmu sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Imam Nawawi rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Imam Nawawi berkata, "Aku menulis banyak hal, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan berkah dalam waktuku."
Pada tahun 651 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap di sana. Selama 1,5 bulan, lalu kembali ke Dimasik atau Damaskus. Pada tahun 665 Hijriah, ia mengajar di Darul Hadith Al-Asyrafiyah Dimasik atau Damaskus dan menolak untuk mengambil gaji. Beliau digelari Muhyiddin atau yang menghidupkan agama, dan membenci gelar ini karena tawaduknya beliau. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya sehingga menjadi hujjah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin." Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Nawawi adalah seorang yang zuhud, menjaga diri dari yang haram dan bertakwa. Beliau hidup sangat sederhana, merasa cukup dengan apa yang ada dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan, sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Beliau menulis surat berisi nasihat untuk pemerintah dengan bahasa yang halus sekali. Suatu ketika, beliau dipanggil oleh Raja Az-Zahir Bebris untuk menandatangani sebuah fatwa. Datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Raja pun meremehkannya dan berkata, tanda tanganilah fatwa ini. Lalu Imam Nawawi membacanya dan menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Raja pun marah dan berkata, mengapa? Imam Nawawi menjawab, karena berisi kezaliman yang nyata. Raja semakin marah dan berkata, pecat ia dari semua jabatannya. Para pembantu raja berkata, ia tidak punya jabatan sama sekali. Dan raja pun ingin membunuhnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghalanginya. Raja ditanya, mengapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepada Tuhan? Dan raja pun menjawab, demi Allah, aku sangat segan kepadanya. Pujian para ulama. Imam Az-Zahabi berkata, beliau adalah profil manusia yang berpola hidup sangat sederhana
dan anti kemewahan. Beliau adalah sosok manusia yang bertakwa, merasa cukup dengan apa yang ada, menjaga diri dari yang haram, memiliki perasaan selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di saat sepi maupun ramai. Beliau tidak menyukai kesenangan pribadi seperti berpakaian indah, makan minum yang lezat, dan tampil mentereng. Makanan beliau adalah roti dengan lauk seadanya. Pakaian beliau adalah pakaian yang seadanya, dan tempat tidur beliau hanyalah kulit yang disamak. Abul Abbas bin Faraj berkata, Syekh atau An-Nawawi telah berhasil meraih 3 tingkatan, yang mana 1 tingkatannya saja, jika orang biasa berusaha untuk meraihnya, tentu akan merasa sulit. Tingkatan pertama adalah ilmu yang dalam dan luas. Tingkatan kedua adalah zuhud yang sangat. Dan tingkatan ketiga adalah keberanian dan kepiawaiannya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibnu Al-Attar berkata, guru kami An-Nawawi di samping selalu bermujahadah menjaga diri dari yang diharamkan, senang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan jiwanya. Beliau adalah seorang yang hafal banyak hadis, bidang-bidangnya, rijalnya, dan ma'rifat sahih dan do'ifnya. Beliau juga seorang imam dalam mazhab fiqih. Ibnu Al-Attar kembali berkata, guru kami An-Nawawi menceritakan kepadaku bahwa beliau tidak pernah sama sekali menyia-nyiakan waktu, tidak di waktu malam atau di waktu siang. Bahkan sampai di jalan, beliau terus dalam menelaah dan menghafal. Rashid bin Mu'alim berkata, Syekh Muhyiddin An-Nawawi sangat jarang masuk kamar kecil, sangat sedikit makan dan minumnya, sangat takut mendapat penyakit yang menghalangi kesibukannya, sangat menghindari buah-buahan dan mentimun karena takut membasahkan jasadnya dan membawa tidur. Beliau sehari semalam makan sekali dan minum seteguk air di waktu sahur. Qutbuddin Al-Yunani berkata, beliau adalah teladan zamannya dalam ilmu, menjaga diri dari yang diharamkan, ahli ibadah dan zuhud. Syamsuddin bin Fakhruddin Al-Hambali berkata, beliau adalah seorang imam yang menonjol, hafiz yang mutqin, sangat menjaga diri dari yang diharamkan dan zuhud. Wafat di usia muda.
Imam Nawawi rahimahullah meninggal dunia pada 24 Rajab 676 Hijriah, yaitu pada usia masih tergolong muda, 45 tahun. Meskipun umur beliau sangat singkat, beliau telah menghasilkan karya yang sangat banyak dan menjadi rujukan kaum muslimin seluruh dunia. Jumlahnya sekitar 40 kitab yang hampir tiap judulnya terdiri dari beberapa jilid tebal. Di antaranya, 1. Dalam bidang hadis, Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj atau Syarah Sahih Muslim, dan At-Taghrib wa Taisir fi Ma'rifat Sunan Al-Bashirin Nadhir. Yang kedua, dalam bidang fikih, Minhajut Talibin, Raudatut Talibin, dan Al-Majmu'. Yang ketiga, dalam bidang bahasa, Tahdzibul Asma' wal Lughat. Yang keempat, dalam bidang tasawuf dan ibadah, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, dan Al-Adhkar. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Tentu ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan serta kesungguhan beliau dalam berjuang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.